Menjelang bulan suci Ramadan, selama bulan suci Ramadan, masyarakat diimbau agar tidak kebut-kebutan dan balap liar di jalan raya, terutama bagi para remaja. Adapun hal itu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan, mengganggu pengguna jalan lainnya, serta juga menghindari konflik antar sesama. Meskipun dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya balap liar, Satlantas Polres Belitung mengambil langkah dengan melaksanakan patroli terhadap titik balapan liar dan ruas jalan yang rawan-rawan. Kasat Lantas Polres Belitung, M. Tommy Franata mengatakan bahwa selama bulan suci Ramadan, pihaknya melakukan patroli secara preemptif dan preventif guna mewujudkan Kamsel Tip Car Lantas yang baik dan tidak mengganggu masyarakat untuk beribadah. Kami dari Satlantas Polres Belitung tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif terbatas. Dan mati di sini tujuannya untuk mewujudkan situasi Kamsel Tip Car Lantas dan terus memeliharanya agar masyarakat khususnya pada bulan Ramadan dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman dan lancar tentunya. Kasat Lantas Polres Belitung berharap pengendara tertib berkendara dan tidak merugikan para pengguna jalan lainnya. Dari Kabupaten Belitung, Cuprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.